Halo Bang Okta, ini paketnya udah sampai. Makasih ada di UE headsetnya Bang Okta. Mabain dulu. Tunggu nanti kita pakai udah. Masih kosong gak cari rimbang ya? Ini Okta cari rimbang. Masih Okta cari rimbang. Masih Okta. Iphone-nya udah dateng nih. Barangnya udah sampai. Hah? Nah itu kamu bilang? Iya, jadi ceritanya nama di sono pakai nama pacarnya. Iya. Kalau bisa lu tenang tinggal. Ah, mak lu kemanain itu? Nah itu kumpul soal. Itu si Ahim. Nah, oh iya benar juga. Iya nanti di rumahnya si Bahing nanti. Kuma Bahing nanti yang mengurus dan mengatur semuanya. Jadi itu di Kampung Krendeng. Masa iya begitu sih? Ah. Bener. Itu yang di Cikupa. Ini nggak percaya apa ya? Dia udah tinggal serumah tau sama pacarnya. Di Cikupa? Iya, kan di rumahnya di Cikupa. Iya, rumah dia di bandara. Yang dua rumah itu. Di bukan yang ini. Yang ini nih yang di bandara, mau dibalik nama atas nama dia. Atas nama si Handi. Gila. Nah. Kenal tuh laki pintar-pintar sekolah. Jadi rumahnya si Handi, mau di atas namain si Handi rumahnya. Dia nanya sama emaknya waktu itu. IMB-nya gimana nih katanya. Di episode yang waktu itu memang udah pernah ngebahas tuh. Jadi itu diomongin po. Gak taunya si Handi ngomong sama si Kuma Bahing, mana surat-suratnya mau dibalik nama atas nama saya, dia bilang. Atas nama siapa? Atas nama dia sendiri. Kalau yang di Cikupa, kan dia beli di Cikupa emaknya. Atas nama siapa? Ahim? Iya. Kan bukan atas nama, ini kan atas nama si Bating nih, Kuma Bating. Oh. Ya kan? Tadinya kan atas sama si Kuma Bating. Ini yang di bandara dulu ya, kan dia ada dua rumah sekarang jadi. Dia ada di situ sama waktu lagi di kerja di Taiwan. Siapa? Itu si emaknya. Hah? Emaknya yang beli, cicilannya 2 juta lebih. Hah? Cicilannya notiau lebih. Oh, masih kredit. Masih kredit. Nah, tapi itu yang kredit itu atas namanya bukan atas nama si Handi, ada mamanya bukan, tapi atas nama pacarnya. Goblok. Kok goblok? Gimana sih? Benar kan? Emang begitu katanya. Emang udah jalan 8 bulan ya katanya. Hah? Emang pacarnya ikut bayar? Kagak. Ikut ini, ikut menjadi seorang tumpuan nanti kan. Tumpuan seorang wanita dalam hidupnya si Handi. Bener po, makan aja dia di restoran terus po. Restoran bintang 4, bintang 5 sama si Handi. Maknya soalnya ngirim duitnya katanya banyak katanya. Jadi bingung mau dikemanain lagi duitnya. Mendingan buat dihabisin aja. Hah? Siapa? Utang si Ahim udah beres. 6 bulan, 3 bulan katanya baru dikelarin. Harusnya di bulan 3 waktu itu. Gak tau ya dikembalin jadi bulan 6 kemarin. Baru dikembalin. Yang mending belum udah dipulangin. Iya. Tapi ntar emak lu kirim uang. Tautunya dia pulang gak ada duitnya. Ntar hari tuanya gimana? Iya kan dikiranya itu kan buat uang jajan. Kata Handi ini kan buat uang jajan mah. Kalau buat uang jajan ya habis lah. Gitu po. Dia kalau ngomong tuh begitu sama emaknya. Main pernah kok denger dia lagi ngobrol sama emaknya. Dia kata main agak-agak sotoy ya orangnya. Sotoy babat. Tapi ngerti gitu po. Dia ngomong apa ya ngerti. Dia kata dia lebih intelegan. Intelegan lagi. Dia kata lebih intelek ya kan. Dia yang kata ya relatif lah,
mahal murah mah paling cuma beda 1.000-2.000. 2.000 kalau mau beli centelan gitu aja mahal, 6.000. Ya kan paling bedanya 1.000-2.000, punya dia bedanya 4.000 sama kita punya ceban, dia punya kita 6.000. Ya kan bedanya dikit kan, nggak mahal. Nah ini jadi menurut apa bener gak tuh kelakuannya si Andi kok? Andi? Iya. Uh-uh. Gak bagus. Gak bagus tuh. Jelek. Oh gitu ya. Tapi nanti katanya sih kalau dia udah lulus nih po, kan dia kerja di Hong Kong lah. Nanti pacarnya ini ngikut ke dia, ikut dia ke di Hong Kong. Terus nanti rumahnya rumahnya ditempatin sama si Kuma Bating, sama suaminya, sama ininya, sama mertuanya dia, nanti calon mertuanya nih dari si istrinya juga ikut tinggal di situ di Kupa. Jadi nimpung, nimpung lagi maksudnya nimbrung numpuk. Kan sebelumnya sekarang dia tinggalnya di ini po, jauh loh tinggalnya. Jadi di bandara. Nanti mau dijual, katanya mau dijual sama Andi. Andi mau jual. Tahu Andi mau jual-jual aja sembarangan aja dia. Makanya kan sekarang mau dibalik nama dulu atas nama si Andi. Kalau seandainya pacarnya butuh dana atau gimana, jadi bisa ngebantu buat bayar mobil. Kan dia ada cicilan mobil, ada cicilan kartu kredit juga, katanya cerita po. Nah itu sama bini lu gampang banget. Belum jadi bini itu, masih calon. Gampang banget pakai mau nama dia. Kalau dia udah namanya dia, bukan mau namanya dia. Udah angkat ada ikut andil sih apa? Kan makanya gini po, si Sukung Bahung sama Sukung Bayung kalau seandainya lihat dia orang nih berdua nih naik mobil kan ke rumahnya nih. Nggak, cuma ngelongok muka doang depan pintu katanya. Jadi nggak ada boleh masuk gitu. Jadi pacarnya nggak boleh masuk. Yang masuk si Andi doang. Kadang-kadang Andi juga ngomongnya depan pintu aja udah. Jadi dia kayak nggak direstuin secara nggak langsung. Cinta tak direstui. Ya kan kesian ya. Kalau dipikir-pikir ya. Lagunya katanya sengak. Terus dia bilang gini, oh ada emang judul lagu sengak. Dia bilang, bukan, maksudnya lagunya dia sengak, belagu gitu katanya. Oh, katanya si Sukung Bayung sama Sukung Bahung. Kalau kata Sukung Bahing, kalau kata si Kuma Bahing, dia bilang, orang-orang begitu mah, gak bisa tahan lama dah. Pokoknya pacaran apa. Lu belum berkeluarga aja, lu mau milikin begitu katanya. Dia bilang gitu, boh. Padahal kalau lu udah berkeluarga bagaimana? Padahal ditendang ya. Semua ntar lu yang ada lu. Ya, dia ditendang. Dia jatuh kalau ditendang gua. Kan dia nanti kerja di perhotelan dia bilang. Jadi pegawai bintang 5 gua. Top Marco top. Jadi sayang tuh mak lu si Andi. Bukan mah. Mati kerja di sono. Itu sih enggak mati po, enggak setengah mati. Dia. Orang dia ngurusin orang tua doang di situ. Nanti mak lu tuh. Kenapa tuh? Mestilah diurus po. Iklan dulu. Sambalado rasa sambalado terasa pedas, terasa pedas. Sambalado rasa sambalado, lidah bergetar, mulut melihat. Salah. Sambalado rasa sambalado, terasa pedas, terasa pedas. Ini dia buat kehidupan di masa kini, di pertanahan, di pertambangan, di perairan, dan di pertembagaan. Let's do this, my man. Oke. Coklat sama milk.